Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pecinta channel YouTube Pengarang Kumbang. Alhamdulillah kembali kita menghadirkan dunia kuliner untuk kita semua. Masih dari Nagari Lasi ya, Kabupaten Agam Sumatera Barat. Setelah kita sebelumnya juga mengeksplor keindahan wisata Istana Rakyat Selaras ya, yang berada di Lasi ini, kita sekarang sedang berada di kaki Gunung Merapi, juga kaki Gunung Singgalang ya, yang persis berada di hamparan persawahan di kaki gunung ini dia, Gunung Singgalang dan Gunung Merapi. Meskipun tidak jelas karena hujan turun. Nah, kita berada di Dangau Pesawangan ya, tempat makan keluarga yang sangat alami, yang sangat indah karena berada di lereng Gunung Merapi dan juga berada di hamparan persawahan yang sangat sejuk udaranya, sehingga kita di sini sangat cocok makan dengan sambal-sambal buru ya, ada sambal lado ya, ada maco ya, dan juga tentunya menu pilihan lain. Nah, ini dia suasananya. Sangat indah sekali. Juga menghadirkan kita sekarang sedang berada di area spot untuk berselfie ria. Jadi selain kita bisa memanjakan lidah kita dengan kuliner yang disediakan oleh pengelola Dangau Pesawangan ini, kita juga dimanjakan dengan area tempat berselfie yang sangat indah. Dan di sini juga banyak sekali bunga-bunga. Bisa kita lihat ada bunga lilin ya, dan bunga-bunga yang lainnya yang sangat indah. Ada juga bunga matahari. Nah, ya, bunga matahari jarang kita melihatnya ya. Nah, di sini ada bunga matahari. Bunga matahari ini bijinya bisa kita makan kalau kita kelola menjadi kuaci. Oke. Tempat ini sangat ramai ya, sangat ramai sekali apalagi di jam makan siang. Oke. Ya, pecinta channel YouTube Pengarang Kumbang, demikian vlog pendek kita ya, menghadirkan wisata kuliner di Dangau Pesawangan yang berada di Lasi, Kabupaten Agam. Tempatnya tidaklah susah mencarinya, dari Biaro kita belok kanan kalau dari arah Kota Bukit Tinggi dan belok kiri kalau datang dari arah Kota Payakumbu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani dan naik ya.